Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Petak Kemayoran. Nah, di sini itu akhir percabangan yang memisahkan antara kereta konteran ini mau ke Jakarta Gudang atau ke TPK. Nah, kalau udah di sini baru kita tahu ya. Nah, kalau kita hunting dari Pasar Senen sampai ke Bekasi lah, kita itu belum tahu itu kereta ini mau ke Jakarta Gudang atau ke Tanjung Priuk. Nah, ini ada satu kereta ronggo kargo ini. Ini kalau udah masuk ke jalur 2, ini kereta akan menuju ke Jakarta Gudang. Nah, kita lihat ya. Nanti kita akan tunggu kereta yang akan menuju ke Tanjung Priuk. Nah, ini ada kereta kontainer nih ya, yang dari arah Pasar Senen itu sudah masuk ke jalur 4. Nah, ini bisa dipastikan kalau kereta ini akan menuju ke Tanjung Priuk atau ke TPK. Nah, tapi sekedar info juga, walaupun ini masuk ke jalur 4 ke Tanjung Priuk, nah, sampai di Tanjung Priuk pun kita belum tahu nih, ini kereta ini akan masuk ke stasiun Pasoso ataupun ke Kalog. Kita belum tahu, dan next video nanti kita akan bahas kembali ya. Setelah beroperasinya kembali kereta kontainer yang ke Gede Bage, dari sekarang dari Tanjung Priuk sudah ada 5 tujuan ya. Yang pertama ke Krenceng Merak Cilegon, yang kedua ke Kalimas Surabaya, ketiga ke Poncol Semarang, keempat ke Gede Bage Bandung, dan kelima ke Cikarang. Itu Abang Priuk ya. Di jalur ini pun selain ada Abang Priuk, ada Limas Priuk, Kelompok Kargo, juga ada kereta kontainer yang menuju ke Nambo Bogor ya, yaitu yang muat semen, dan satu lagi kereta kontainer yang menuju ke Cilegon untuk muat koil baja. Jadi lewatnya ke sini juga. Nah, untuk koil itu nanti lewatnya ke KPB Duri, Angke Duri, Tanabang, langsung ke Rangkas Bitung dan ke Cilegon. Dan untuk semen itu lewatnya sama KPB Angke, terus Duri, Tanabang, Sudirman, Manggarai, langsung ke Bogor Nambu. Nah, ini kereta yang dari Tanjung Priuk ya, atau dari TPK ini. Nah, saya pribadi pun saya belum tahu ini kereta ini mau ke Surabaya atau ke Semarang. Nah, belum tahu nih, ataupun ke Krenceng, karena yang di Krenceng ini itu puter loknya di Pasar Senen. Nah, sebenarnya info doang ya. Jadi yang ke Krenceng sampai ke Pasar Senen nanti puter lok, nanti balik arah lagi
dia menuju ke KPB Angke, Duri, Tanabang, langsung ke Cilegon. Oke teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Next video kita akan bahas kembali yang dari Tanjung Priok atau dari Petak Mayoran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.